Rachel Fenya, lahir dengan nama Rachel Fenya Roland pada 23 September tahun 1995 di Jakarta, Indonesia 1, ia dikenal sebagai seorang influencer dan pengusaha berkebangsaan Indonesia 2. Rachel memulai karirnya dari nol, mulai dari menjadi makeup artist hingga berjualan online 3. Sebelum terkenal, Rachel sempat menjadi MUA dengan bayaran hanya Rp200.000 satu. Ia juga pernah berjualan jamu pelangsing satu. Namun, kini ia dikenal luas sebagai selebgram dengan jutaan pengikut satu. Rachel sering membagikan tips makeup dan keromantisannya bersama sang kekasih ke Instagram satu. Selain sebagai selebgram, Rachel juga dikenal sebagai pebisnis ulung. Ia memiliki berbagai jenis usaha di berbagai bidang satu. Pada tahun 2016, ia mendirikan Sate Taichan Goreng yang memiliki beberapa cabang di kota besar satu. Ia juga pernah mendirikan bisnis kuliner dengan konsep bernama Rumah Sedep. Namun sayangnya harus tutup di tahun 2020 karena omsetnya terus menurun satu. Rachel menikah dengan Nico Al-Hakim pada tahun 2017 dan dikaruniai dua orang anak, Sabiru Osya Al-Hakim dan Chava Aurora Al-Hakim 12. Namun, mereka resmi bercerai pada awal tahun 2021. Meski telah bercerai, Rachel dan Okin masih menjaga hubungan baik demi kebaikan anak-anak mereka satu. Rachel juga pernah menggegerkan publik ketika memutuskan untuk melepas hijabnya pada Desember tahun 2021. Hal ini disebut-sebut karena permasalahan yang menimpa rumah tangganya satu. Pada Agustus tahun 2021, ia diketahui menjalin hubungan dengan Salim Nauderer satu. Rachel Fenya adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan determinasi dapat membawa seseorang meraih kesuksesan. Meski telah menghadapi berbagai tantangan, ia tetap berusaha untuk terus maju dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.